Guys, berjumpa lagi bersama saya ya, tentunya di channel Icana. Dalam kesempatan ini saya akan mengajak teman-teman semua untuk mencari sarang burung, yaitu sarang burung jongkangan. Dan biasanya mulai bersarang dari bulan Oktober sampai dengan bulan April, karena ini sudah bulan Desember, jadi saya akan mencoba mencari sarang burung jongkang, yaitu di tempat di mana setiap tahun biasanya burung jongkang bersarang. Oke, kita langsung aja ke lokasi di mana tempat biasanya burung jongkang bersarang. Biasanya setiap tahun tempat ini adalah tempat berlangganan, yaitu belangganan tempat bersarangnya burung jongkang. Ayo kita cari. Sana di sini adalah tempat biasanya per tahun burung jongkang biasanya bersarang. Ya, inilah. Iya, nah, burung jongkangan itu senang tinggal di tempat-tempat di semak-semak ya, seperti ini ya, semaknya lembab yang banyak air. Biasanya di sini itu ada indukan dari burung jongkangan yang lewat. Kira-kira burung jongkangan bersarang di dekat di tempat ini. Kita coba cari. Biasanya setiap tahun burung jongkangan bersarang di sini. Jadi ini ada pohon salak. Biasanya ini adalah sarang yang terlalu sudah ditinggalkan. Ya, sudah lama. Cari lagi di tempat lain. Banyak di sini. Ini tempat berlangganan. Ya, biasanya per tahun burung jongkang bersarang di sini. Nah, ini juga ada bekasnya, bekas sarang burung jongkang. Oke, kita cari lagi. Yang sangat disenangi oleh burung jongkang untuk bersarang. Ini biasanya. Oh, ternyata di sini ya. Ini adalah sarang burung jongkang. Kita lihat apakah ini masih berisi ada penghuninya atau sudah kosong. Ayo kita lihat bersama-sama.
Oh, gelap ini ya. Apakah isi di dalam buah sarang burung ini? Ya, ya itu kelihatan ada telur. Ya. Ya, itu telurnya ada dua. Ya, ternyata. Ya, ternyata sudah bertelur dua. Ini masih mengeram telurnya. Oke. Oke, sekian dulu video dari saya. Karena berhubung sarang burung jongkang sudah kita ketemukan, yaitu masih bertelur ya dua. Itu masih mengeram kayaknya. Ya. Terima kasih buat yang sudah nonton video ini. Jangan lupa untuk mengklik tombol like bila kalian suka, dan jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini bisa maju ke depannya. Terima kasih.